Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rotak loyo nduk sepak mendung. Alhamdulillah. Tos. Yang harus kita syukuri bersama berkat barokah dari Gusti Allah, ridho dari Allah. Kita berjumpa di sini dalam keadaan bahagia, tentunya akan menjadi saksi langsung, Dok. Saksi nyata ulang tahun adik Muhammad Agung Permana, yang lebih akrab dipanggil Agung. Ulang tahun yang keberapa? Ulang tahun yang ke-8 tahun. Putra dari Bapak siapa? Putra dari Bapak Bambang dan Ibu Anifa. Iya. X Audio. Operatornya Mr. X Om dan kawan-kawan. Iya. Kawan-kawannya juga X semua. X semua. Jadi gini X. Iya. Pager disilangi lah. Disilang. Hati kayak bebek di kiringnya. X. Gitu Om. Baik. Ya, ada ibu guru yang hadir atau bapak guru atau orang yang punya profesi guru. Guru TK, guru ngaji, guru apa ada? Enggak ada. Enggak ada. Baik, Dok. Sebelum acara inti dimulai, yaitu dua acara inti. Yang pertama tiup lilin, yang kedua potong kue. Iya. Kita membaca surat. Doa dulu ya, Om. Iyalah, ya, membaca doa dulu. Ya. Baik, Dok. Ya. Karena mic-nya juga ada kabelnya. Disoteng juga loh, Dok. Oh, soteng. Oh iya. Nunggu dulu dari hasil shooting. Oh, ini okay. Bisa dilihat di HP-nya sendiri, Dok. Oh gitu, Om. Di mana, Om? Satu di YouTube. Nanti ketik Badut Istana, bukan Istana Badut, diwalik, Dok. Oh, diwalik. Badut Istana. Badut Istana. Oh, Gerjoyo. Atau Badut Istana gitu aja udah muncul. Gerjoyo gitu muncul. Muncul. Oh, Istana, wow. Badut Istana Gerjoyo juga muncul. Wow, keren. Tadi yang dirias di rumah tadi sudah buka semua, Dok. Oh, sudah buka YouTube semua ya, Om ya. Oh. Lewat WiFi di sana ya. Om, ini si Agungnya sendirian ya, Om? Enggak ada pengapitnya ya, Om? Ada. Ada. Ada mana? Dua tadi. Oh, dua. Oh, itu. Oh, makan. Sama itu. Oh. Kelaperan, Om. Sampai luwe, Dok. Sampai luwe. Aku ndonga mandar nak nangis, saya arek ciri-ciri, Dok. Iya, gak ada yang nemenin tak, Om, di kereta. Apane? Kenapa? Sopo ono tadi yang naik? Terus turun lagi, naik lagi, turun lagi. Kenapa, Om? Mati. Oh, takut. Takut namanya sama Om ya? Kecil. Oh, si kecil. Marit. Biar ya. Itu tak, bukan? Bukan, ada anak gelem dandan kok. Oh, gak mau dandan. Marit. Anak ul. Oh. Kereta ini gak timunggah. Yang kok nih, buka nomene mas. Bodun. Bodun mana? Terus diunggak nomene. Diunggak nomene. Terus. Kapan budali ki ul. Gak omes itu rupanya mbok nih, digendong numpak udah motor. Oke, Om ya, kita membaca surat doa dulu ya, Om ya. Membaca sambil doa dulu ya. Menunggu undangan yang lain. Oke, adik-adik, sebelum memulai acara hari ini, kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Dok. Ya, selanjutnya karena waktunya sudah ada spasinya sekitar 20 menit. Ya. Kita langsung ke acara inti ya. Ayo adik, aku berdiri dulu sayang. Ya, sama ayahnya sama ibunya. Ya, sebelah
kanannya, ibunya sebelah kiri dari aku. Jangan dulu Mbak, anu Mas, biarkan sudah nanti hidup sendiri kok. Coba pakai biar rame sayangnya. Coba sambil tepuk-tepuk. Tiup lilinnya. Contoh ya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Ya, ini contoh yang beneran pakai musik ya. Biar rame ya. Pakai musik. Apa aduh, kok ngerotok? Mati-matian om. Oh, kok gak akan gue baterai, mungkin kabel ini. Iya Jen. Cek. Apa om? Mati-matian. Tolong sampean gedani gerus aja mas. Ben gak muni bisa. Om, dikira ulek kan aku iki. Wes tuh, cek. Oke. Sudah om, enak wes. Memang sound system Master Eki betina tanggapan. Iya om. Soporo wingi disaruk jaran kecap. Makanya jenengnya soalnya Mr. X. Oh soalnya X. Operatornya Mr. X. Makanya wingi tanggapan ya di X. X. Piro tanggapan di bulan ini mas X. X. Oke. Musik. Lando ya. Nah. Yuk sambil tepat-tepat ada semuanya ya. Ayo semua. Tiplinya sekarang juga sekarang. Yuk tiup. Sekarang cek satu dua cek dua. Iya tepuk tangan yang berani dulu. Miki punya kamu tak kena, ya punya aku ada kabelnya. Mau kesana tak nutuk. Tak peno sandal dulu, ya pinter kompak dulu nyanyi kabel. Gelem om. Loh, pakai sandal jepit tuh nyanyi kabeh dong. Oh nyanyi. Ya ampun. Heeh. Apes dong. Loh apa kok apes? Sandali tepak sing ono teleki. Aduh. Lah iki dilebokno YouTube loh dok. Jadi iso didelok wong sak Indonesia. Sak Indonesia. Lah kok ono suaramu mbundak lebu mbundak sosok kon mbu de YouTube yang ngono. Di mana loro untu men. Aku tak wi ngomong. Wis cek oke. Yes. Terima kasih ya Bu ya. Mlebu YouTube itu tadi pakai mic sandal. Aku yang ngomong kok ucalno ae. Baik sayang. Yuk. Ayo Agung. Ya. Maaf tangan bundanya. Tangan bundanya ya, tangannya bapaknya silang Pak. Iya. Loh. Agung, okay. Berdoa dalam hati sayang sebelum meniup lilin yang ke-8. Tolong Om. Om, hey, lilin. Om, mati lilinnya, Om. Iya. Anginnya gede, okay. Om.
Agung, berdoa dalam hati saya, apa cita-citanya, apa kemauannya, apa keinginannya, minta sama Gusti Allah. Kemudian bapak dan ibunya, apa harapannya setelah ulang tahun putranya ke-8, minta sama Gusti Allah. Iya. Mudah-mudahan doa dalam hati kedua orang tua dan doa dalam hati Agung disaksikan seluruh yang hadir bisa terkabul. Amin. Baik, undangan yang berbahagia diangkat satu jari. Diangkat satu jari semuanya untuk adik-adik di sini. Ayo cepetan diangkat satu jarinya semua. Begini Bu, tolong Bu. Gini semua anak. Ayo biar tambah meriah ibu-ibu ya. Untuk Agung yang berbahagia. Dihitung satu sampai tiga. Sampai tiga. Dari sekarang satu, dua, tiga. Tiup-tiup biar tepuk tangan yang meriah. Potong kuenya sayang. Ya, sambil tepuk-tepuk ya, ada di sini ya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tepuk tangan yang meriah, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, ini aku nih pegang sayang, sudah umur 8, belajar mandiri ya Kak Ain ya. Iya, benar. Setelah kuitar yang ulang tahun yang ke-8 dipotong bersama bapak dan ibunya. Ya. Sebagai simbolis anak ini akan menjadi anak, jadi anak keharapan ke kedua orang tua. Iya. Jadi arek yang berbakti. Arek sing nurut marang bapak lan ibuke. Jadi arek yang selalu menjaga nama baik bunda atau ibunya. Membawa nama baik ibu atau bundanya. Baik tanda berbakti. Setelah potongan kuitar ulang tahun ke-8, sedikit disuapkan ke ibu. Ibu ini dilaksan. Ibunya disuapin deh. Suapin sedikit. Ini adalah simbolis sebagai tanda bakti nantinya kepada bundanya atau kepada ibunya. Ibunya ditulang didik saya. Iya. Ya omes menontoni kabeno wisku. Kabeno wisku. Iya. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan. Kemudian. Kemudian ucapan selamat ulang tahun dari ibu kepada Agung tersayang. Tersayang. Cium pipi kiri pipi. Iya, selamat ulang tahun putraku yang datang. Terima kasih ibuku yang baik hati. Terima kasih ibuku yang baik hati. Yang kedua. Biar anak ini jadi kebanggaan ayah. Jadi arek sing iso jogo jenengi bapak e. Iya benar. Iso nggowo jenengi bapak e. Jadi anak yang benar-benar jadi kebanggaan ayah. Ayah yang benar. Kuitar yang dipotong bersama ibu dan bapak sedikit. Bapak sedikit disuapkan ke bapaknya dek. Iya. Ya, tepuk tangan yang meriah. Ucapan selamat ulang tahun Pak kepada ada Agung tersayang ya. Dicium. Dicium pipi kirinya. Iya, selamat ulang tahun anak yang ganteng. Terima kasih bapakku yang baik hati. Yang ketiga. Tiga. Simbolis yang ketiga adalah tanggung jawab dari kedua orang tua ke anak. Sebabnya dikei anak iki dikei rezeki, Nduk. Anak iki titipan ing Gusti Allah. Benar sekali. Elek api anak tergantung marang bapak dan ibunya. Memberi contoh atau memberi suri tuladan. Suri tuladan bagi anak. Iya. Di mana pertanggungjawaban kedua orang tua ini yang akan dipertanyakan nantinya. Heeh.
cita-cita seorang agung bisa tercapai berkat campur tangan kedua orang tua. Iya, benar sekali. Jadi yang sekolah kuliah sing golek no biaya iki bapak lan ibu itu bertanggung jawab penuh. Benar. Baik, talika sayang di hadapan undangan dan tentunya di hadapan Gusti Allah juga ya. Disimboliskan dengan tali kasayang dari kedua orang tua kepada anak. Agung. Cium pipi kiri, pipi kanan secara bersama. Ya. Tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah. Selanjutnya Om Badut, siapa lagi yang harus diingat, yang harus dijaga, yang harus dibawa nama baiknya? Pepundet. Pepundet, ya Om. Setelah ibu, bapak. Kemudian pepundet. Ya. Pemuden ini saudara atau family? Baik buyut lanang, buyut wedok, balanang, wedok, budi, tante, pak di, pak li, mbak yu, kakak, adik, pokok yang merasa saudara. Tapi sebelum naik panggung, kita pinjam toples. Pinjam toples kosong. Toples kosong. Black kosong monggo. Black toples sama aja ya Om ya. Penting kosong. Agung, nanti kalau ada budenya ya, siapa aja saudaranya, ikum sayang, cium tangannya ikum ya, kemudian didulang kayak dulang bapak sama ibu tadi dulang. Nah, kemudian bude atau tantenya cium pipi kiri pipi kanan sebagai cepet lama terlambat tahu ya. Kemudian turun panggung. Nah mana lah saat turun itu turun panggung ya. Iya wes kuwi rebutan duk sing kono nggo toples sing nggo black. Mangane toples iki ditolak mulai transparan duk. Saya iki black. Lah iki masih ono sing nyoting karo ketok. Ndak ketok. Nah transparan ya Om. Iya. Kemudian turun panggung mari ditulak. Heeh. Mudun panggung. Mudun panggung. Mudun panggung. Heeh. Ngiseni black. Ngiseni umplum sing. Diisi apa Om? Watu. Lho watu. Untuk Ain di siapa Om? Ini duit begini duit enggak harus 100 50.000 iya walaupun 10.000 5.000 yang penting ikhlas. Oh gitu. Oleh duit enggak di PM sini enggak di Badute sini iya diberikan ke Agung. Nantinya Agung ini enggak ditukono panganan, jadi enggak ditukono barang yang bisa habis. Oh gitu ya Om ya, ya. Lanang ini biasanya robot-robotan, mobil-mobilan, bedil-bedilan, ditaruh di dinding kamar, dikasih plastik yang bagus ya. Sebagai barang pemacu semangat. Iya benar. Pemacu semangat, barang pemacu semangat belajar untuk meraih sebuah cita-cita. Jadi sinau nih yang delok benda itu tambah padeng. Tambah semangat siapa ya tahu Om. Besok jadi tentara. Amin. Jadi dokter. Amin. Jadi bupati. Amin. Ingat dengan barang itu karena itu dikumpulkan dari uang saudara. Saudaranya benar sekali. Jadi walaupun jadi gubernur dia sombong. Soalnya inget ya Om ya. Oke. Saya rumong sama dulur ya dok. Nggak harus 100.000 ya. Seandainya nggak harus 50.000 walaupun 10.000 5.000 yang penting ikhlas. Oh yang penting ikhlas ya seandainya, Om ya. Om aku nggak ikhlas 5.000 ikhlasnya berapa 400.000 Agung yang nggak nolak. Nggak nolak. Nanti bang ngong-ngong nyanyi tiup lilin di kaya sandal jamin tempat orang sih tak ee bisa sering ya mbak pake tak kaya dia korek ya monggo saudara monggo saudaranya Agung ya budi, tante, buyut, lanang, buyut, wedok, mbak lanang, mbak wedok, mbak lanang, mbak wedok, tante, budi, pak li, buli, monggo. Yuk yang merasa saudaranya Agung ya segera naik panggung. Jadi anggere acara itu beda panggon siji desa mawa cara ndo bener sekali siji tuan rumah siji cara lah iki sik acara inti nggo sarine wis ditokno nduk. Ya bingung sing mangan sing iki pohon entekno anget sembung sanjeng. Iya yang merasa keluarganya Agung ya ndak tak reken sampean Om Badut tak kusik kae buka nggo sari.
Oh situ, kae tanggapan jak mulih cak ya. Dorong mari. Iya ndak dibayar Bang. Walah. Sejak sing ngenteni mangan nogosari iki lho wong-wong iki. Oh. Kalau ndak salah, Nduk. Kenapa, Om? Ini mbaknya aku yang 3 hari lagi mau umroh. Alhamdulillah, umroh, Om. Nduk sudah nyumbang musala yang kita jadi panitia. Alhamdulillah. Disuapin, Nak. Disuapin dulu, mbaknya. Bautinya disuapin. Disuapin dulu. Iki, Nduk. Ini lah warit, ndak ada warit, men. Kenapa, Om? Iku anak ikul sing unggah. Oh, yang ini. Takut, Om. Sudah dicium. Sudah dicium, Mbak. Ya. Oh, sudah. Mudah-mudahan, Dok, lancar ya. Umroh. Amin, Dok. Amin. Telung dinong, Dok. Iya. Kemarin juga sudah ninggali musola yang kita bangun. Iya, alhamdulillah. Ayo, ditulang, Nak. Ditulang, Mbak. Besok jadi bupati. Amin, amin. Ya jadi bupati. Kalau jadi dokter, delok kok ngekei duit tok. Sopo iki kok masku, ndak? Oh. Disunting aku dobel gede jos. Ndak ono sate gratis ya, Om? Gratis. Oh ya. Oh, ini ada lagi. Ini. Oh, banyak kok. Oh, keluarganya ada aku. Banyak. Selamat ulang tahun cucuku, terima kasih Bapak baik hati. Ngeriki mboten menapa? Lho saestu. Lah bebas. Kowe gak usah isine sinung badut iki tontonane. Kenapa, Om? Lah ya injeng-injeng dikuno lho. Oh, gitu. Ya. Penasaran ya, Om. Paling ini ganteng apa badute? Aduh. Ganteng to kondi. Apa manis FC-ne? Aduh. Ya timbang sing ngarep-ngarep e Gipan Wardoyo kabeh. Wis untung disyukuri, Bro. Iya. Ya disyukuri, Om. Wong tahu. Saudaranya lain? Ya, kami masih menunggu saudara yang lain. Siapa? Bu Lili. Oh, Bu Lili. Sama Bapak sama Pak Lili.
Bu Lili. Bu Lili sama Pak Lili. Suaminya siapa? Hah? Pak Lili. Lanangnya siapa bojone? Pak Umar. Pak Umar. Panggilan kepada Pak Umar sekali lagi kepada Pak Umar. Iya. Kami mohon segera hadir karena istrinya melahirkan. Hehe. Sopo sing ngadep lairno? Eh kan supaya niku dang-dang acara itu mau nih gitu lur. Acara itu. Ini gak buyan kok itu. Monggo. Pak Umar. Pak Umar, oh masak. Oh, Pak Umarnya sek masak. Oh, lanang bagian masak. Bagian masak. Oh, manda ngerti. Ya. Pak Umar, kompornya sampe tinggal di lu. Pak Terana di lu. Lah yo iku maksud di lu. Duk, sambil ngenteni dulure sing liat. Saiki manggil teman akrabnya. Iya. Nah, yang konco ndak oleh ngiseni. Toples. Ndak oleh ngekei duwe. Duwe, bener. Sing kudu ngekei duwe yang harus ngekei duwe walaupun mek 5000 lindil-lindil. Khusus itu saudara bener. Atau bener. Ya, sebabnya nanti dibelikan barang yang gak habis dimakan dipajang di kamarnya Agung sebagai barang untuk pemacu semangat sinau atau belajar untuk menuju meraih sebuah cita-cita. Benar sekali. Ayo, Gung, ayo temannya Gung. Siapa dek yang mau dipanggil? Dimas. Dimas. Dimas mana Dimas? Dimas. Ya. Oh ini. Siapa lagi? Bayu. Bayu. Ya. Afid. Baik, ini adalah 4 sekawan, Dok. Oke. Kita enggak tahu masa depan anak ya, yang jelas mereka berempat adalah generasi penerus bangsa. Siapa yang tahu kalau besok yang besar ini bisa jadi presiden. Amin. Wakil presiden, ketua MPR, ketua DPR. Ya. Dokter, tentara, polisi, camat. Yang jelas mereka generasi menerus kita yang benar-benar jadi anak yang memegang peran penting, di negara RI ini. Mereka saling bekerja sama bahu-membahu demi NKRI tercinta. Iya. Tuhan ya, Dok. Dok, di atas, Dok. Enes. Berhadapan, ada pada mana? Ya. Nah, sampai sing kepek no, anu kowe tak rene. Depan-depan. Siapkan, ditulang, Mas. Oke, ditaruh sendoknya, ditaruh di deleng. Nah, depan-depan. Ya, berhadapan lagi ya. Berpelukan. Selamat ulang tahun. Aku terima kasih sahabat kita tangan yang meriah. Luar biasa. Ayo, satu lagi. Dulang nak. Lagi. Oh ini budenya. Bude naik bude. Enggak. Enggak mau gini om. Ayo berat. Pelukas selamat ulang tahun. Aku terima kasih sahabatku. Sudah. Tinggal satu. Ayo ditulang lagi. Berpelukas. Selamat ulang tahun sahabatku. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah dulu. Sudah. Dari saudaranya sudah tidak ada yang naik lagi nih. Ini. Kaget. Tapi kira lomba gendong bayi. Ini mau kasih salaman nih. Salaman dulu. Itu lah nak, ngomongin. Oh gitu. Aku ya, bingung duk. Kok gue bayi kabe aku ikonah ada kini ngunduh balik. Iya mungkin ya om, tak pikir aduh lomba om ya, lomba baby gendong bayi. Aduh lucunya. Terima kasih ya mas. Terima kasih, ya, awas hati-hati. Lucunya. Mati. Hah? Oh jadi udang mati ya gak apa. Tenang aku, nasamean om mati nih. Kok ruah itu aduh.
Baik, saudara sudah ya. Temannya Agung sudah cukup, Nak? Sudah cukup, Agung? Iya, alhamdulillah. Apa, Bang? Saudara jenengan, sampun. Sampun. Baik, alhamdulillah acara intinya sudah. Sudah cukup, selesai. Ya. Bapak dan ibunya Agung boleh tetap di atas panggung, boleh turun panggung, mungkin menjumpai tamu saudaranya. Ya. Monggo, terserah jenengan, Bu. Bu, saya titip ini punyanya aku. Ojo dilongi arek ing wasnoe lho, Bu. Wis ngerti duwe. Ya ngerti duwe kok titip karo ibuku kari loro kok iku. Enggak. Ya. Monggo dipindah sana, agak sana ya. Ah. Yes. Eh.